Apa jadinya jika artis imut Chelsea Islan berubah menjadi seorang atlet panahan yang berambisi mendapatkan sebuah medali demi mengharumkan nama Indonesia? Ya, semua itu dilakukan Chelsea Islan dalam sebuah film berjudul Tiga Sri Kandi, di mana Chelsea berperan sebagai atlet panahan senior Lilis Handayani. Sejak terlibat dalam film tersebut, artis kelahiran Washington DC ini mengaku lebih disiplin karena dituntut tampil natural sebagai atlet dengan berbagai latihan fisik. Hal ini diungkapkan saat peluncuran film Tiga Sri Kandi di Bilangan Jakarta Pusat. Bukan untuk kalian, medali ini untuk negeri ini. Indonesia! Indonesia! Tapi juga harus bisa punya dialek Surabaya. Punya dialek Jawa Timur. Di situ saya belajar hampir sebulan sendiri untuk menggali dialek dan juga belajar gitu. Tapi nggak bisa di sini, harus nonton aja filmnya. Surprise. Banyak banget yang aku pelajarin dari sini, dan pas saya kerjain film ini juga saya masih kerjain film sebelumnya gitu. Jadi banyak sekali pas di satu bulan yang bersamaan tuh sambil ngelatih yang film sebelumnya, terus film ini, terus jadi kayak wah banyak banget. Tapi untungnya di dalam film Tiga Sri Kandi ini saya punya acting coach saya juga, dia ngikut terus selama syuting. Tak hanya latihan fisik, Chelsea juga dituntut mampu menjadi seorang pemanah sekaligus berdialog dengan logat Surabaya Jawa Timur. Dari Jakarta, saya Trega melaporkan.